pulang kepada Allah. Amalanku itu masih belum dianggap cukup. Aku takut saat pulang kepada Allah, amalku masih belum dianggap cukup. Saya katakan pada teman-teman, kalau ada orang sangat saleh, bangun tiap malam, hafal Quran, hafal banyak hadis, menulis kitab hadis, rajin puasa, dan masih mengatakan, menangis sampai buta mata, masih mengatakan, aku takut kalau pulang, bekalku masih belum dianggap cukup. Maka bagaimana dengan kita yang barangkali sampai hari ini Quran masih belum konsisten, walau sekedar dibaca, hadis belum banyak kita kemudian pelajari, tiap malam belum tentu kita bangun, dan kita masih menambahkan surga Firdaus tapi seberapa banyak amalan kita, yang bahkan di ujung-ujung hidup kita pun masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala.